seandainya gue di mana gue bilang mau warnain rambut gue. Karena video gue Mary Me Juliet, yang Mary Me Juliet itu sampai 1 M view sore. Jadi hari ini gue lagi ada di kosan Erika si botak ini di gue mau bye-bye sama hair gue, mau warnain rambut gue bersama Nathanael Moses, si manusia glitch. Jadi hari ini gue mau warnain rambut gue kayak abjad gitu, guys. Pokoknya kalian lihat dan pantengin terus, nanti jadinya bakal kayak apa, pokoknya kalian lihat aja. Oke. Asik, warnain rambut. Gimana, Bang? Ini hari ini Bang John bantuin gue ini, handle kamera. Jadi kalau misalkan dia yang bertanggung jawab kalau misalkan nanti gambarnya keren gitu. Nih, guys, udah ada semirannya, guys. Lihat tuh. Semirannya ini glow in the dark lagi. Ini ada apa aja, coba tolong jelasin. Serius, ganti baju. Oh gitu. A few moments later. Oke, guys, gue sekarang udah ganti baju. Oke, bajunya Erika, makasih Erika. Botak. Sekarang gue udah gak mau botak polos lagi, gue botak seksi gue ini. Sekarang gue mau Moses sih sebenarnya yang akan jelasin ini gunanya apa aja. Ini sekarang langsung kita ke sama suhunya. Ini hairstyler, hairstylist X, fotografer X, TikToker X. Gue sebenernya gitu. Boom! Jadi kita gak pake ini sih. Ini gak pake. Tapi jelasin aja, Pak. Ini 9% nih, guys. Ya udah, kalau gak pake bisa aja. Oke, kita langsung. Ini dia murahan nih, murahan. Jadi ini di ada harganya, guys, 16.000 dong. Pokoknya developer. Kalau gue mau ngomong. Pokoknya developer itu campuran buat bleaching powdernya. Jadi kalau kalian mau bleaching, pengen bleachingnya cepet, itu pakai developer yang 12. Guys, sebenarnya gue takarannya nih ngasal nih sebenarnya. Ini sebenarnya DIY. Pakai perasaan. DIY aja. Ini nggak tahu masuknya kemana, cuman biar yang bikin intronya ini judulnya ada Kelas Kilat ZXZ. Ini agak sedikit diterangin, jadi ini siapa tadi bisa kembali. Jadi sesuka rambut dulu kali ya, karena rambut tuh kecil banget. Karena rambut gue pendek ya, guys. Jadi mendingan ini kebanyakan gak sih, ntar daripada kurang bikin lagi campurannya nggak sama. Jadi kita banyakin aja, guys. Ya ampun, ngupil masih kebiasaan ya. Dua sendok. Dua sendok. Oke, ini kalau dua sendok jadi gini ya, guys. Jadi bleach powder itu ada yang biru sama yang putih, cuman gue lebih prefer pakai yang warna biru, guys. Karena nggak tahu, kalau putih kayaknya lama gitu loh bleachnya. Oke, sudah nih, kita bubuknya langsung kita taruh nih di kepala dia. Oh, pakai bubuk doang? Kagak. Oke, dikasih air, guys, berarti ya. 1:1 kayaknya. Kayaknya sih gue selalu 1:1. Oh, lihat, kasih lihat developer tuh kayak apa. Ini, guys, kayak encer-encer gitu, guys. Kalau krimnya kebanyakan, tambahin lagi bleachingnya, guys. Kan ngira-ngira. Jawabnya pakai perasaan. Oke, lu gak jelas. Oh ya, guys, ini kan bleaching kencang nih. Terus pakai sarung tangan, guys. Gimana? Beri bentar, tangan gue udah sarung tangan nih. Oke, guys, sekarang udah pakai sarung tangan supaya safety. Soalnya bleaching kenceng banget. Waktu itu nggak sengaja kena alis gue, airnya langsung begini. Ya tumpah. Ini boleh nggak sih dihirup? Boleh, itu Erika udah bantu hirup. Kayak pengen bersin tapi nggak gitu loh. Gatal-gatal dong, itu bisa komen. Gatak, boys. Agar mungkin cepat, dia kayak kuda tuh kan. Kuda kalau mau jalan cepat aja, men. Dipacut! Tuh, kayak gini nih, Naput. Kalau nggak pakai gituan, amburan-amburan ya. Oke, mari kita mulai prosesnya. A few moments later. Oke, guys, sekarang udah kelar tahap pertama. Gue masih belum tahu rambut gue kayak apa, ya kan? Tahap pertama dia belum beres. Belum, ini masih diratain. Nani? Oke, guys, aku sebentar lagi. Pokoknya sebentar lagi ini mau beres. Oke, guys, ini jadi sebentar lagi mau beres tahap pertamanya. Pokoknya kita pantengin terus. Gue masih belum tahu rambut gue kayak apa bentuknya. Pokoknya kalian
tonton sampai selesai, kalau mau lihat hasilnya gimana sih, dan tonton iklannya. Pas angin kosmos wadesta. Lu nggak ada ngerasa panas mas? Kagak aja, mau ngerasa panas? Sama sekali. Kagak, sama sekali. Astaga itu baik banget. Itu kayak krim. Kebanyakan gara-gara racikannya emang banyak kan guys. Jadi ini sebenarnya safety dia kok. Ini kenapa Sebas kayak gini? Karena Sebas mau ke luar angkasa guys. Makaroni, jadi astronot guys. Makaroni skutel aja ini. Mau syuting ini. Nah ini tuh dia lagi mau jadi dia bisa baca pikiran kalian. Jadi Sebia. Pasti kalian lagi nonton sambil bokeh. Ini yang kayak mau duduk di kursi strum gitu kan sih? Yeah. Yang otaknya mau di strum. Abis itu jadi Frankenstein. Mukanya datar bener om. Gue lagi mikir, gue mau upload ini di Instagram kan? Panas ya. Eh sus, kencengin dikit sus, aslinya sus. Gue mau coba cumpah, gue bilangin aja. Gue hiperhidrosis gue. Udah. Oke guys, tahap 1 sudah selesai. Gue sekarang jadi Superman dulu. Ini rambut gue lagi di apa ini namanya proses ungkep ya. Ini namanya ungkep rambut guys. Buat kalian yang gak tahu berarti kalian norak. Oke. Okay? Ini ungkep rambut ini buat apa? Bleach itu apa ya? Gue gak tahu sih sebenarnya ini biar cepet aja. Biar cepet. Oke. Okay. Ini cepet karena kan bleaching panas, aluminium foil bikin panasnya makin cepet gitu. Biar bleachingnya cepet. Okay. Biar matang. Jadi kalau matang ntar baru warnanya putih. Jadi kan tadi rambut gue hitam nih. Enggak, belum putih, Pak. Belum. Jadi warnanya masih warna ini, jamet jagung. Jadi ntar jadinya kayak ting. Oke. Okay. Oke guys, pokoknya kayak gitu ntar kita lihat lagi ketika dia ada pemrosesan selanjutnya. Gue gak tahu apa-apa. A few moments later. Oke guys, layer 1 udah berhasil. Berhasil enggak nih? Berhasil. Ya. Berhasil. Jadi abis ini bakalan lanjut ke layer 2 dan 3 karena di prediksinya ini 3 layer ya. Mana? Asik nih kamera kita. Oke guys. FYI, ini sebenarnya gue gak tahu warna rambut gue kayak apa karena gue gak boleh ngacam satu ruangan ini guys. Gak boleh, belum boleh. Biar surprise. Biar surprise. Oke guys, ini kita langsung lanjut ke timelapse. Oke guys, step kedua hampir selesai nih. Sekarang lagi diungkep part 2. Ini lagi digawain sama Mas Moses ya, Nat Mos ya ini. Tapi ini FYI ini pedes banget guys buat kalian semua ya. Kalau misalkan mau warnanya doang gak mau pedes, gak usah ngeluarin rambut. Ini pedes banget. Tau gak? Dan gue botak. Ini langsung ke kepala banget ini. Dia konyol banget mukanya. Kayak lagi dikerjain tapi diem aja gitu. Jadi dong, plastik yang ini dong. Ini lagi videoin bos. Timelapse tapi? Kagak. Kesehatan muka. Oke guys, sekarang ntar aja dubbingnya. Ada step 3 guys. Step 3. Bukan step dish. Ya. Oh, ada banget yang ngerti, ha. Tapi ini tetap ngerti ya. Geng-geng nih. Oke guys, sekarang kita akan mulai step 3. Timelapse. Gimana rasanya los? Sakit, agak enak. Gak enak guys, ini karena menepati janji. Ntar baru lagi, gua 1 juta subscriber gua gondongin rambut. Segua ya? Lama dong 2 tahun.
rambutnya api-api gitu ya guys. Mantap nih, sangat puas saya nih. Kenapa rambutnya api-api bang? Karena pengen aja gitu guys. Coba muter balik badan dong bang, pelan-pelan. Mantap banget lah ini, saya sangat senang. Saya sekarang sudah mulai mengantuk juga dan saya harus pulang ke rumah saya. Dan saya tidak bawa kunci rumah, jadi saya pusingnya double-double ya guys. Yang penting kalian udah lihat prosesnya, ini semua keren. Rambutnya sangat detail, apinya juga sangat api. Jadi kalau dipegang nih sih panas-panas. Coba sini. Dia bunyi ya guys, dia bunyi karena sudah panas wadahnya. Oke, terima kasih guys yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, kio, scuba diver. Oke? Sekian video ini kali ini. Jangan lupa nonton di tujuan-tujuan berikutnya, video-video berikutnya, dan terus support terus channel Selezet XZ. Tadi sudah dibilang, suruh like, comment, and subscribe kio and scuba diving. Sekian. Dan jangan lupa sayang mama, sayangi dirimu, sayangi orang tua, dan sayangi rumahmu. Jangan dibakar, itu nanti kamu tinggal di mana? Tuna Wisma. Tidak bisa melihat, tuna netra. Tidak bisa ngomong, tuna bicara. Bicara. Halo, ikan, tuna, ikan. Oke? Okay? Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye. Aduh, kiri jambak banget ini. Aduh, saya. Gue diem doang. Iya, tapi panas banget. buruan aja. Cuci. Warga YouTube semua sekalian, bro semua yang menonton. Boy, diam. Jangan ditiru guys, jangan. Ini gue cuman gara-gara nepatin janji doang, sumpah ini sampah banget. Kalian harus berbuat baik guys, kalau neraka lebih sakit daripada ini. Berarti kalian harus di surga, ini sumpah sakit banget, gue gak betah banget ini. Lagi dong. Jeng. Gimana guys? Gue masih belum lihat nih guys. Oke? Atau enggak oke? Oke lah ya.